Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat indah. Ini balada overload pada masa saat ekspedisi pengiriman ini sangat merisaukan memang. Cuma untuk para sahabat indah, hari ini saya akan memberikan tips dan mungkin bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk para sahabat indah yang ada di rumah. Bagaimana cara menangani aglaonema pada pemakingan yang sangat rapat banget. Caranya sebenarnya mudah, sahabat indah, karena banyak sekali untuk request dan permintaan dari para customer, terus udah gitu juga daripada reseller juga. Untuk saya menghimbau para sahabat indah yang ada di rumah, bagaimana cara mengatasi aglaonema saat diterima, terus udah gitu supaya semuanya dalam keadaan sehat, terus udah gitu aman. Nah, sahabat indah, pertama-tama kalau misalkan untuk pengiriman aglaonema yang pada posisi packingan sangat rapat kayak gini, kan memang kan kita yang apalagi keluarga yang ada di luar kota itu pasti agak sedikit cemas, takutnya rusak, takut tidak disiram. Padahal untuk aglaonema sendiri, aglaonema itu bisa bertahan dalam waktu 2-4 bahkan 5 hari kalau dalam keadaan posisi disungkup seperti ini. Jadi nggak perlu repot-repot pada saat datang harus dilepas, harus disiram. Itu malah mengakibatkan aglaonema itu cepat stres. Nah, salah satunya aglaonema yang saya buka sekarang, bagaimana cara menanganinya nanti saya akan informasikan. Ini ada beberapa item yang saya beli dari salah satu nursery. Kebetulan waktu saat liputan memang saya nggak sempat beli. Pemesanannya secara online tetap, seperti sahabat indah juga yang ada di rumah. Jadi pembelian aglaonemanya dikirim nanti juga lewat ekspedisi. Nah, salah satunya aglaonema yang saya terima saat ini seperti aglaonema suksom. Terus udah gitu bukan hanya suksom aja, tapi ada beberapa ID aglaonema lain. Nanti untuk nurserinya akan saya cantumkan ya, sahabat indah ya. Nah, pada kendala-kendala aglaonema yang diterima para sahabat indah yang ada di rumah itu, biasanya kalau saat diterima, apalagi kalau aglaonemanya itu menggunakan media tanam, sewajibnya aglaonemanya jangan sampai dibongkar terlebih dahulu. Lebih baik aglaonemanya itu saat diterima hanya dibuka bagian lakban-lakbannya saja. Terus setelah aglaonema ini terlepas dari lakbannya, didiamkan saja. Nih, aglaonemanya cuma didiamkan aja. Dan didiamkannya juga butuh waktu ya, sahabat indah ya. Jangan langsung disiram juga. Kalau bisa didiamkan selama 1-2 hari. Karena kalau untuk media tanam, para nursery itu biasanya selalu mencampurkan media tanam kokofit. Nah, kalau kokofit itu dalam kondisi lembab akan mengikat air. Jadi jangan khawatir kalau aglaonemanya itu kekurangan air. Lain halnya bila sahabat indah menerima aglaonemanya itu tanpa menggunakan media tanam. Nah, kalau cara tanpa menggunakan media tanam, penanganannya selebihnya biasanya kan sahabat indah kalau beli banyak itu selalu digrupingin sama para seller agar memudahkan dan menghemat biaya ongkos kirim. Kalau untuk biaya ongkos kirim lebih murah, kan disatukan tuh, ada beberapa tanaman disatukan menjadi satu pot. Nah, itu boleh, baru didiamkan dulu selama 1 hari, kurang lebih besoknya sahabat indah dibongkar, rendam dengan B1, terus udah gitu setelah itu sudah disiapkan media tanam yang memang sudah fermentasi, baru ditanam. Itu cara penanganan ketika aglaonemanya itu tanpa menggunakan media tanam. Kalau menggunakan media tanam yang saya sudah himbaukan para sahabat indah sebaiknya didiamkan selama 2-3 hari. Setelah itu melihat kondisinya bagaimana. Kalau memang aglaonemanya itu tidak ada kendala, maka kita bisa menyiramnya. Boleh menggunakan B1 ataupun juga dengan air. Karena seperti B1 dan nutrisi-nutrisi lain atau mungkin hama itu hanya bantuan saja. Selebihnya aglaonema itu seperti halnya dengan tanaman hias lain, hanya menggunakan air saja bisa tumbuh juga. Nah, sahabat indah, ada beberapa tanaman yang saya beli, tapi dalam pemakingan 2 harian kurang lebih masih keadaan segar dan sehat. Kenapa saya memilih beli online? Kadang-kadang gini loh sahabat Indah, pada saat liputan suka lupa juga. Terus udah gitu sampai di rumah waktu ngedit kita ngelihat aglaonemanya itu kok menggiurkan ya. Akhirnya mau tidak mau, daripada harus kembali lagi dengan kondisi tempat yang memang jauh dan tidak memungkinkan dari segi waktunya, makanya kita beli secara online. Jarang-jarang ya kita bisa bercengkrama seperti ini. Sahabat Indah, ada enggak sih yang pengen ditanyain seputar cara-cara yang tidak pernah kami himbaukan di setiap video? Mungkin saat sahabat Indah menemukan aglaonemanya rusak pada saat pengiriman harus diapakan? Apalagi sahabat Indah kan membeli juga menggunakan uang ya. Itu sahabat Indah bisa sebetulnya dengan menggunakan video unboxing itu adalah satu hal yang mengikat garansi pada pihak Nurseri. Contohnya kalau misalkan sahabat Indah membuat video unboxing ketika saat menerima barang seperti ini, sahabat Indah bisa nanti ada kendala apapun itu, entah pada pihak Nurseri dikondisikan ataupun dengan saya langsung. Nah, cukup aman ya untuk pengiriman menggunakan lakban pada media atas potnya, sehingga aglaonemanya juga tidak, media tanamnya tidak keluar-keluar. Terus udah gitu menggunakan tisu juga menyerap aglaonemanya supaya tidak beruap. Ini ada beberapa tanaman sahabat Indah. Dan yang saya sukanya lagi, aglaonemanya itu sekarang untuk harga segi lebih terjangkau dibandingkan dengan harga dulu. Contohnya saja untuk suksom sebesar ini, kalau dulu kan bisa sampai 200.000, paling murah banget 100 ribuan lebih. Sekarang ini dibeli hanya satuannya 65 ribuan. Nah, alhamdulillah dalam 2 hari ini kondisinya tetap sehat, tetap segar. Pemakingannya juga aman, terkendali. Wow, alhamdulillah yang diterima seperti yang ada di video atau di gambar, sesuai dengan harapan dan permintaan. Di sini ada, saya membeli ada 5 item tanaman dengan aglaonema berjenis suksom, 2, terus udah gitu ada aglaonema super white compacta, 2. Yang saya suka karena dari tanaman ini memiliki performa yang tegap, daun kecilnya juga masih ada, dan di lain halnya adalah dari segi warna dan bentuk dari daunnya yang memang agak melenuk. Jadi untuk aglaonema kalau misalkan dicari indukannya awalnya sudah bagus, untuk dibesarkannya pun jauh lebih enak. Contohnya aja seperti aglaonema yang saya gemari adalah salah satunya aglaonema mahaseti. Nah, mahaseti ini kan sebetulnya harganya untuk sekarang ini sangat terjangkau ya. Bahkan ada yang di harga 50.000, 60.000. Ada juga memang dengan harga yang cukup tinggi seperti 200.000. Tapi itu ada punya karakter yang lebih dibandingkan dengan harga-harga yang standar. Untuk harga standar biasanya aglaonema itu punya dari impor yang memang mungkin untuk masa karantinanya baru 1-2 bulan. Terus udah gitu kalau dari segi jumlah daunnya pun juga lebih berkurang. Di lain hal kalau misalkan kita menemukan aglaonema itu dapat lokal, karakternya lebih bagus, biasanya memang harga dari nurserinya juga cukup tinggi sahabat Indah. Nih sahabat Indah, aglaonema murah tapi terkesan dan terlihat mahal kalau kita bisa mampu merawat. Pertama, cari induk yang bagus, terus udah gitu kalau udah dapat bagus dirawat secara maksimal seperti pemberian nutrisi, penyiraman yang tepat, Terus udah gitu pengecekan setiap hari, karena setiap hari juga kadang-kadang ada daun yang menguning. Kalau daun menguning itu tidak segera dibuang, itu akan menyebabkan yang namanya berkumpulnya bakteri. Terus udah gitu ada penyakit-penyakit lainnya kalau misalkan kita nggak melakukan aglaonema itu dengan baik secara maksimal dengan cara merawatnya. Oke, sahabat indah, apa sih kendala-kendala yang misalkan kita pengen tahu kalau buat sahabat indah yang ada di rumah? Mungkin bisa di komen di bawah. Terus udah gitu mungkin kami akan mencarikan solusi dan bagaimana cara menanggulangi dari keingintahuan para sahabat indah yang ada di rumah. Nah, jadi jangan putus asa, walaupun kadang-kadang sekarang gini loh sobat indah, ada yang bilang cari harga murah. Harga murah itu juga biasanya ada beberapa spek yang akan selalu ditawarkan, mulai dari jumlah daun, warna daun, bentuk dari performa tanamannya itu sendiri. Terus udah gitu memang untuk harga memang sangat terjangkau dibandingkan dengan harga dulu. Harga dulu bayangkan saja untuk super white sebesar ini aja bisa mencapai 200 sampai bahkan 500 ribuan. Namun kali ini kita bisa dapatkan untuk harganya sangat terjangkau, cukup bayar 55.000, bahkan ada yang menawarkan pembelian dua dengan harga yang lebih ekonomis dengan harga 100.000 dua. Nah, kadang-kadang ada yang tanya sahabat indah, ada Nurseri kasih harga murah tapi pembelian aglaonemanya sangat cepat banget untuk responnya, itu bener atau enggak atau hanya kebutuhan konten saja? Di sini saya akan jawab. Kalau untuk yang saya liput khususnya, saya selalu akan memintakan namanya real promo. Real promo itu ditujukan untuk para sahabat indah yang ada di rumah. Jadi aglaonemanya itu dalam kondisi promo dan memang harus dijual dari para Nurseri untuk para sahabat indah yang ada di rumah dan tidak boleh berubah dari segi harganya. Bila kalau sahabat indah menemukan harga yang berubah dengan ID yang tanaman yang sama seperti dari video, bisa langsung dikonfirmasikan kepada Nurseri ataupun kepada saya kan selalu merespon para sahabat indah yang ada di rumah dan membantu bagaimana cara harganya itu agar tetap sesuai dengan apa yang ada di video. Biasanya ada beberapa tempat Nurseri yang menawarkan dengan harga di tempat dengan harga video itu kadang-kadang berbeda. Ada namanya istilah permintaan dadakan, dan saya selalu kadang-kadang minta sahabat indah untuk saat peliputan mungkin spontan on the spot, saya meminta untuk harga itu mungkin dikasih diskon. Nah, itu tanpa ada perbincangan terlebih dahulu di belakang layar. Jadi pada saat peliputan kita minta harga diskon itu benar-benar pada saat liputan. Jadi memang untuk harga kadang-kadang bisa berubah ataupun para Nurseri pun bisa lupa apa yang mereka sebutkan. Makanya saya selalu cantumkan untuk ID dan harga. Untuk silahkan di screenshot. Bila sudah di screenshot, sahabat indah bisa ditunjukkan pada pihak Nurseri ketika datang ataupun pemesanan secara online. Gitu sahabat indah. Nah, kalau misalkan sahabat indah ada yang tanya kenapa kami tidak memberikan edukasi pada saat peliputan video dengan review harga, itu biasanya ada kendala-kendala yang harus kami prioritaskan karena mungkin kebutuhan untuk review atau video kami itu kan memang tujuannya adalah membantu para Nurseri untuk membeli aglaonema dengan cara membantu para sahabat indah menginformasikan sedetail-detailnya dan menseleksi aglaonema yang sehat atau tidak untuk siap dijual pada para konsumen. Nah, makanya sahabat indah kalau misalkan menemukan hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin ada kendala-kendala yang memang belum terselesaikan, kalau sahabat indah mungkin komunikasi dengan pihak Nurseri tidak menemukan jalan keluar, bisa berkomunikasi dengan tim kami. Kami akan bantu dengan cara mungkin mencari jalan tengah agar sahabat indah punya solusi juga para Nurseri. Karena untuk lain halnya kalau misalkan kita untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk para sahabat indah yang ada di rumah. Kalau misalkan kadang-kadang ada memang Nurseri yang mungkin dalam kondisi lelah, itu para Nurseri juga suka mungkin ada kata-kata yang kasar atau apa, mohon untuk dimaklumi karena kondisinya pada saat selesai liputan biasanya karena dari manapun, dari seluruh Indonesia bahkan di luar negeri pun kadang-kadang ada yang menonton video kita terus udah gitu memesan secara online. Ada pihak Nurseri yang bisa mengirim ke luar negeri ataupun hanya di seluruh Indonesia saja. Jadi responnya harap bersabar, itu yang mungkin dituntut para nurseri untuk para sahabat indah yang ada di rumah. Tapi pastinya akan direspon dengan sangat aman, satu persatu, dan tidak akan terlewat. Nah sahabat indah, mungkin kami akan menginformasikan edukasi-edukasi lainnya tentang hal-hal lain seperti cara perawatan, cara penyiraman di masa jeda review, karena untuk menghindari overload pada saat pengiriman, kami akan memberikan edukasi selama masa pasca lebaran ini. Nanti kami akan sambung lagi dengan review-review harga setiap hari yang selalu berbeda di setiap nurseri, dan selalu ada promo-promo yang menarik di setiap videonya. Jadi selalu ditunggu saja. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf selama ini bila ada salah kata, tindakan, ucapan, dan perlakuan yang tidak berkenan dari saya sendiri ataupun dari para tim dan para nurseri. Sahabat indah, harus saya akhiri. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi, dan selalu saksikan video-video kami terbaru di setiap nurseri yang selalu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.